Hai guys, kembali lagi channel kita Cerawat, dan kali ini kita mau nonton sebetulnya bukan cuma satu video, tiga video kita jadiin satu, tiga teaser trailer sebetulnya sih intinya. TV series ya Amazon Prime, Carnival Row, yang diusulkan sama Dewi karena ada salah satu idolanya dia di situ. Bukan idola, kakak saya. Aduh. Nah, jadinya oke lah, penjelasan dulu lah. Lu yang jelasin ya, kan lu yang milih. Penjelasannya adalah ini adalah TV series dari Amazon Prime. Kayak tentang itu hal yang tadi gue bilang semua. Amazon Prime tentang, itu nama produksi. Amazon Prime itu kayak Netflix gitu. Oke. Okay. Nah, sayangnya banyak Netflix ya. Ya. Nah, jadinya ini ceritanya itu tentang ada satu dunia yang ada. Ada dua dunia. Ya, pokoknya di dunia ini ada makhluk-makhluk fantasi. Iya, monster-monster, jadi kayak centaur atau gue suka kayak gini. Fairies, TKK lah ya. Kayak gitu-gitulah. Nah, udah ongoing apa? Enggak, ini nanti tanggal berapa? Oh, belum keluar. Belum rilis. Tengah. Jadi kita mulai nonton aja. My name is Phylon, and I was born an orphan of the bird. Lived alongside my sword in relative peace until war changed everything. I seized the chance to defend my home, an opportunity to repay the city that raised me. And that's when I met her. She was my world until they came for us. Escaped, and I wasn't alone. With nowhere to go, the world's races fled to the bird. The city belongs to us. My city was changing. A darkness was growing. Where once a peaceful city stood, racial animosity took hold and subjected the creatures to animalistic cruelty. They will never accept us. That couldn't protect themselves, whatever it took. For her, something is coming. A darkness. And I am the light. Pirates of Caribbean? Nah, jadi kayaknya satu dunia sih, cuma dia beda ya, maksudnya beda lokasi aja, kayak beda pulau. Satu beda habitat. Satu yang ditinggalin sama tadinya itu apa sih namanya, makhluk-makhluk yang monster, makhluk-makhluk fantasi itu, terus manusia ke situ kan. Kayaknya kalau ngeliat inti cerita tadi sih kayaknya gitu sih, manusia ke situ, mereka mesti ngungsi perang, mereka mesti ngungsi semua. Kan itu yang pengungsi-pengungsi itu tinggal di kotanya manusia, tapi dia ada kayak semacam prejudice, ya berdasarkan ras lah ya. Kasta? Ya, kayak gitu. Nah, kalau gue lihat sih di ceritanya sih gitu sih tadi. Nah oke lah, tadi kan yang dari pihak manusia. Ya. Ya, ada lagi, satu lagi trailernya dari pihak monsternya. Ya, makhluk fantasi. Makhluk manusia fantasi atau gimana? Kok manusia fantasi? Ya, nah ini trailernya, kok maksudnya di hal yang bersama nih? Iya. Karena dua cerita berbeda. Iya, jadi dua cerita yang berbeda. Dari dua sisi yang berbeda. Iya, dari sisi yang berbeda. Tadi kan sisinya yang cowok, si Philo. Kalau ini sisi yang cewek, Vignette. Oke. Vignette, gimana? Vignette. Oh, seru juga ya, dia bikin dua. Bagus, gue tertarik sekali. Ya oke lah, kita mulai nonton aja. Generations we thrived peacefully in a land called Tirnanog. We are fauns, trolls, centaurs, and the stewards of riches and secrets your people will never know. We are fae, and this was our land.
and more. And then, from the chasm of hopelessness, they brought me him. And just as quickly, they took him from me. As Tiernanoc fell, I fled. My name is Vignette Stonemoss, and I am Fae. But this is not my land. This is the burg where we rear their children, toil ourselves to the bones in their factories, scour away their messes. We feed their insatiable appetites. They call us critch and pigs. They don't care if we live or die. They can blame us for their problems, strip us of our rights, lock us up if they like. But our land is gone. Carnival Row is our home now, where darkness lurks. And I am the light. Tadi juga. Ternyata butuh dua video. Tapi agak mempertanyakan di sisi yang si cowoknya, si ceweknya mati ya. Apa ketangkap gitu dari sisi ceweknya kan cowoknya yang ketangkap. Enggak sih. Cuman tadi itu doang itu sih saya tadi. Cuman mereka pergi doang. Mereka ceritanya intinya sama kok. Mereka lagi yang di lab-nya itu tadi apalah itu namanya. Terus mereka kabur kan ke city ini. Ditinggalnya di Carnival Row-nya kan. Iya, nah. Oke lah, jadi nonton. Itu namanya. Nah, ketika itu ada dua teaser trailer peluk. Yang kali ini teaser trailernya lagi ini kalau nggak salah pas Comic Con ya, kalau nggak salah minggu lalu jadinya ini kalau nggak salah. Nah ya kita lihat aja. That Sphinx is safe, no more. Inspector, there's been another killing. Simon, Simolt. I wish we waste this lunatic brings down his hammer. We will find who was responsible. He's the master of House Gale. I'm master here. The stream belongs to us! Do you understand what's at stake here? And what is the city coming to? Kill us still out there. Be careful, Inspector. You're alive. Agustus. Nah ini lebih general trailernya buat kasih tahu ada apa pembunuhan jadi di Carnival Row yang mungkin konfliknya antara manusia dan ada dalangnya ya, manusia dan non manusia kan bisa jadi clash ada dalangnya. Nah ya udah lihat tiga teaser trailer sekaligus trailer jadi jelaskan mestinya gimana? Pak Tirsa? Kalau gua mau nontonnya juga bingung juga mau nontonnya gimana? Ya filmnya sih, gua sih kalau yang begini, gua sebenarnya series gua jarang, bukan jarang sih, belum pernah nonton sih series. Pengen coba ya boleh aja, cuma maksudnya nontonnya juga susah juga kalau nggak punya akun. Ya usah nonton VPN nanti lah kalau dibilang tertarik sih. Gue selalu tertarik dengan film-film atau series yang ada fantasinya. Pasti gue akan nonton sih. Suka berfantasi ya pokoknya. Yalah, sih, apalagi pasti sih pasti tertarik. Mungkin gak dari sebelum keluar itunya aja gue kan udah tahu bakalan keluar. Dari pas shootingnya kan. Objektif atau subjektif nih? Aku subjektif. Subjektif. Tapi ternyata pas dia nonton, ada idolanya soalnya ya. Nonton trailernya juga oke gitu kan. Oh, kadang kalau misalnya film Orlando. Bukan. Si Charlotte Leffing. Masa lu gak tahu? Oke. Okay. Gak tahu lah, gue gak tahu lu. Teto. Oke. Gimana trailernya? Trailernya menarik sih. Mau nonton atau enggak? Mau nonton apa?
tunggu itu tanyaannya belum sampai situ kan. Sudah didahului hostnya. Emang beda. Si Kaya yang main apa lagi selain Suicide Squad? Suicide Squad. Suicide Squad. Jadi Enchantress. Jadi di sini Enchantress ketemu Legolas. Nah ya. Ya udah, langsung tanya soal ini. Ada mau nonton? Nonton. Kalau diizinkan dan di... Kalau ada duit kalo... untuk akses. Kalau di resui ya. Kalau emang ada jalannya, ya, di mana gue juga nggak tahu bisa nontonnya di mana. Kalau ada di TV sih. Caranya beli Amazon makasih, Fire tahu, Stick. Ya upload di YouTube. Beli mungkin. Amazon Fire Stick, terus langganan Amazon Prime. Tuh, itu caranya. Siapa tuh mau dimodalin sama kantong? Amazon itu bareng, gitu, salah satu yang baru tuh cukup lama juga. Di depannya juga enggak sih. Beda sama dengan Amazon Online Shop atau beda? Sama lah. Oh. Dia sama. Ya punya sama, ya punya sama, ya punya sama. Satu ini. Heeh. Ya makanya gua wondering tadi. Si siapa tuh namanya? Si Jeff Bezos. Cool. Ya, sama. Oh, gua sih tunggu review sih. Udah, anyway, tunggu review karena ya gimana ngomongnya ya. Kenapa lu kurang tertarik fantasi? Bukannya itu sih. Kalau TV series kan gue butuh apa sih lebih banyak waktu buat nontonnya. Ya betul. Ya. Jadi kayaknya kalau emang tetap reviewnya jelek kan males banget lu ngabisin waktu buat buset lah berapa jam. Tapi kalau reviewnya bagus, why not? Tapi jadinya tuh lebih mirip kayak buat film nggak sih sekarang? Banyak kan emang series kayak gitu. Tapi kayaknya gitu. Bagus buat series biar series ada konfliknya gitu, terus banyak terusan. Banyak yang gitu. Biar lebih berkembang karena kalau cerita apa sih detektif misteri gini kan butuh waktu untuk iya, butuh waktu lebih panjang selesai. Dan belum lagi dia kan kayaknya kan banyak cerita backgroundnya kan, fantasinya kan. Harus dijelasin dulu jadi, kan jadi kayaknya kalau film yang 2 jam kayaknya gak bakal bisa dibilang akan season 2 mungkin. Oh season 2 dia udah announcement berarti sebenarnya sih mestinya mereka pede kayaknya episode-nya gak banyak ya. Kalau episode gue rasa fans-fans kayak GOT pasti akan nonton ini juga sih. Dan ini TV series fantasi kok. Ya. Ya kita lihat aja nanti. Sudah habis TV series. Tapi ini BTW novel kah? Komik kah? Nggak. Ini buatan original. Original. Nggak ada. Bukan adaptasi apa-apa. Original jadinya no idea sama sekali. Keren sih. Gimana? Ya tinggal kita lihat aja. Ya guys, kalau misalnya sampai sini hebat, klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita, linknya di bawah di deskripsi. Kalau yang suka main channel, kasih tau adik kakak, paman, bibi, kakak nenek, kasih tau siapa lagi? Kasih tau Cara Delevingne, fansnya Orlando Bloom. Kasih tau kayak Delevingne, kalau disini ada fansnya. Kasih tau Adam Levine. Kasih tau disini ada adiknya Cara Delevingne yang belum temukan. Ya, thank you guys for watching, see you again.